Alhamdulillah, ini perdana kita mau ke Masjid Nabawi sekaligus langsung ke Raudhah Dadakan. Langsung dadakan ke Raudhah. Masyaallah. Kami akan bawa pasukan ke Raudhah ya. Mohon doanya semoga dimudahkan. Ini dadakan orang lagi leyeh-leyeh lagi tidur dipanggil langsung ke Raudhah. Biasanya habis subuh. Ini jam 9 pagi waktu Madinah. Pada semua keluarga, sahabat, para keluarga jamaah, doakan kita mau ke Raudhah khusus perempuan nih. Mau bersoan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau salat dan berdoa di sana sampai duhur. Ya, doakan ya. Lancar, alhamdulillah semua sehat nih. Pada ceria semua, cantik-cantik, cakep-cakep tuh. Assalamualaikum. Salam, masya Allah. Cakep-cakep. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Rasul. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita detik-detik menuju pintu gerbang Masjid Nabawi. Assalamualaikum ya Sayyidina Rasulullah. Di depan gerbang kresek. Neng, masuk deh. Kita masuk ke Raudhah sana. Ibu-ibu tahu, nanti masuk ke Raudhah, segera sholat. Sholat 2 rakaat. Sholat apa saja, kalau sempat 4 rakaat boleh. Tapi yang paling penting 2 rakaat. Sholat apa? Sholat... kalau bisa sholat sunat tahiyatul masjid, atau sholat hajat, atau sholat mutlak. Ya, sholat sunat, sholat sunatan rakaat ini istighfar kita tiada milahi taala sholat, kemudian setelah itu berdoa sepuasnya. Tapi jangan meratap-ratap, meraung-raung berdoanya kayak orang yang nggak berdoa. Jangan berusaha gitu ya, meraung-raung kayak posisi tahiyat aja, jangan berubah. Jadi biar nggak diusir kayak lagi sholat. Kalau diusir, coba mundur ke belakang ya. Kita bareng keluar, tapi bisalah kita mundur ya, kalau misalnya diusir pindah ke samping ya. Oke, saja ya. Jangan meraung-raung, meratap-ratap ya. Jadi biarlah berdoanya kita ucapkan, tapi tangannya jangan berlebihan kelihatan.
ucapkan jangan lupa sholawat, doanya yang paling utama minta diampuni dosa, minta diterima ibadah kita, kemudian minta nanti mendapat syafaat Rasulullah dan bisa diterima menjadi umatnya Rasulullah, serta mudah-mudahan kita semua bisa masuk surganya Allah bersama beliau, bersama para sahabat, bersama orang-orang soleh dan orang-orang yang dicintai oleh beliau, gitu. Itu ya, walaupun boleh minta rezeki, minta harta, minta kebaikan untuk di duniawi, boleh, tapi yang paling utama itu yang tadi ya. Ini raudhah depan kita, teman-teman semua yang di tanah air. Ini raudhah yang mana semua orang merindukan hadir di raudhah ini. Raudhah adalah taman surga antara mimbar dan kamar Nabi, atau antara mimbar dan makam Nabi sekarang. Kita tidak banyak waktu di sini, hanya sekitar 7 menit. Kita sedang antri dan ini dadak. Umi sendiri duduk karena lemes. Lemes gak bisa berdiri kakinya. Teman-teman di belakang juga dari barisan negara lain. Kita sedang antri. Pokoknya jika teman-teman bisa merasakan energinya, luar biasa, bikin lemes, gak kuat. Mudah-mudahan semua yang menyimak video ini bisa diberikan kesempatan hadir ke raudhah, jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Umi doakan semuanya yang belum pernah ke sini bisa ke sini, yang ingin sekali ke sini bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya, dengan rezekinya. Semua sahabat, semua yang mendukung Umi, keluarga, tetangga, semua yang menyimak perjalanan Umi, yang selalu mensupport aktivitas Umi, dakwah Umi, majelis taklim, semoga semua bisa berangkat ke sini, ke raudhah, berkunjung ke baginda, berkunjung ke Rasulullah beserta sahabatnya. Di sini ada Abu Bakar, ada Sayyidina Umar bin Khattab. Manusia-manusia yang mulia ada di sini, kawan-kawan, dan kita bisa hadir di sini, itu suatu hal yang sangat sangat tidak layak. Kami malu bisa ada di sini, malu sekali hadir ke hadapan mereka yang mulia. Bagaimana kami yang kotor ini bisa hadir di sini di depan orang yang mulia? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Sari.
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, sok sendalnya buka pakai, satu, dua, tiga, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, enam belas, oke ada, ya siap, oke, ya jalan, yuk, udah sekarang terkumpul. Jalan-jalan ibu. Alhamdulillah ada semua. Ini tadi kubah hijau itu yang pas lurusan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jalan. Allahumma sallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallam ala Nabi Sayyidina Muhammadi wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ya teman-teman semuanya, bayangkan bisa bersolawat di depan orangnya langsung, di depan baginda Rasulullahnya langsung. Kalau di biasa di tanah air itu solawatnya jauh ya, jauh di mana gitu, beribu-ribu kilometer. Sekarang kita saat bersolawat itu Rasulullahnya ada. Madi wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ini salawat kesayangan Umi kalau ceramah ya Bu, sampai dihafalin tuh sama ibu-ibu katanya. Wa sahbihi ala nabi sayyidina Muhammadi wa alihi. Wah, jempolnya dua. Insya Allah. Wassalamu ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Siapa ya? Oma dipoto. Sok atau boleh. Mudah-mudahan bagian daripada sambutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, di mana kita baru datang diberi kemudahan bisa langsung ke raudhah dengan segala kemudahannya, lancar ya, tidak sulit, tidak ribet, tidak menakutkan, tidak tegang. Biasanya kan lama Bu, di sini dulu, belok sini, duduk dulu. Ini kan enggak, langsung. Alhamdulillah rezeki kita semua pada hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi itu bagian daripada ridhonya Rasulullah akan kedatangan kita. Merupakan bagian daripada pengakuan beliau atas kita sebagai umatnya. Umi sendiri sudah lemes dari tadi pas mau masuk dan serasa mau pingsan pas di sini. Bagi Umi rasanya tuh beda ya. Mungkin kalau bisa dilihat tuh semua tuh kayak jalan itu kayak geter ya, badan itu geter semua, lemes semua. Entah apa yang sedang terjadi di dalam tubuh ini, yang jelas semua kita berasal dari Nur Muhammad, semua kita berasal darinya, dari cahayanya. Jadi jika orang yang sama mencintai Allah, mencintai Rasul, pasti akan merasakan getaran yang sama. Tidak mungkin orang beriman, orang Islam tidak merasakan sesuatu yang berbeda dari raudhah, dari makam Rasulullah ini. Jika tidak merasa sesuatu, berarti ada masalah dengan diri kita. Mungkin kita terlalu kotor, terlalu tertutup dari hidayah-hidayah Allah, dari Nur Muhammad, cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hanya jika ibu semua sudah merasakan nikmatnya, merasakan air mata yang deras keluar, merasakan hati yang bergetar, maka itu harus disyukuri. Semoga bagian daripada adanya ikatan batin antara kita dengan Rasulullah. Setelah ini mudah-mudahan kita lebih dijamu lagi oleh beliau dan kita diakui menjadi umatnya serta kelak mendapatkan syafaatnya, bisa berkumpul dengan beliau semuanya. Walaupun kita nggak pantas ya sebenarnya ya, tapi mudah-mudahan ada rezeki seperti itu. Kelak suatu saat kita berkumpul dengan beliau dan para sahabatnya yang mulia dengan amalan kita masing-masing. Dan semoga Allah berikan kesempatan lagi dan lagi dan lagi untuk kita kembali hadir di sini berulang kali, membawa anak keluarga kita, membawa suami, membawa semua sahabat kita, tetangga kita, bawa semuanya ke sini untuk bisa ziarah ke makam baginda Rasulullah SAW. Itu yang harus kalian teman-teman syukuri. Perjalanan kita sampai hari ini, sampai detik ini sangat dimudahkan, sangat istimewa kata Allah, sangat istimewa kata Rasulullah, karena harus disyukuri perjalanan ini. Semoga istimewaan ini menjadikan diri kita lebih khusyuk, lebih tenang, lebih ibadahnya diterima, kemudian dosanya diampuni. Pulang dari sini semuanya menjadi orang baru, manusia baru yang bersih, yang terampuni dosanya, yang jika doanya berdoa akan diijabah semua doa-doanya dan memberikan manfaat seluas-luasnya untuk umat. Jangan lupa saling mendoakan, terutama untuk Umi, doakan ya. Umi, tadi doa di sana, ya Allah, jika Engkau ridho dengan perjalananku, menemani jemaah-jemaah, menemani tamu-tamumu, ya Allah, maka mudahkan langkahku, maka berikan aku ilmunya, maka berikanlah jalan kemudahan, dan hadirkan orang-orang yang ingin kutemani untuk hadir ke sini, ke tanah suci ini. Karena jika tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, apalah artinya. Jadi, tolong doakan Umi juga bahwa dalam perjalanan ini Umi sehat, tidak dapat head, ya, supaya tidak terganggu. Kemudian diberikan bimbingan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menemani ibu-ibu semua agar ibadahnya lebih maksimal. Amin ya Rabbal Alamin. Maka setelah ini kita akan menuju tempat sholat di masjid. Yang punya, yang batal wudhu, ada yang batal wudhu mau ke toilet dulu boleh, karena di masjid Masjid Nabawi tidak ada toilet di dalam, jadi tidak seperti di Masjidil Haram.